kepolisian maklumat dan sumber keuangan dan komposisi dan keputusan. Justru objektif strategik yang diperlukan lima ini seharusnya memiliki konsep kepolisian pemilihan ilmu menggunakan amalan-amalan terbaik yang menambahkan berdasarkan yang perlu dan juga keberadaan. Selain daripada itu, peranian strategik bagi memantapkan kelasaran berpuluh menuju ke arah penuh boleh dilaksanakan melalui mekanisme penjanaan pendapatan, rasionalisasi kos dan mekanisme pendapatan yang berkuasa. Strategi untuk memperkasakan profesi pustakawan sendiri perlu diberikan terutama bagi memastikan profesi pustakawan sentiasa relevan dengan perubahan dari masa-masa dan seterusnya memberi pentirakan pada selain itu, berpuan juga haruslah menyertai arus pembangunan ilmu dengan cadangan melaksanakan inisiatif dasar profesi tertentu di mana kaedah yang dicapai adalah kos yang lebih rendah, pengeksesan yang mudah dan prospek yang lebih baik bagi pembangunan jangka panjang ilmiah. Inisiatif ini juga jika dilaksanakan boleh menawarkan pengeksesan terbuka pada bahan-bahan dari kos yang lebih institusi sama di tingkat kuasa dan yang paling penting bagi saya adalah semangat kolaborasi dan komplementari dan kerjasama antara satu sama lain. Di kalangan pustakawan dan kalangan institusi hendaklah dikukuhkan. Dan saya membayangkan tidak keterlaluan jika saya mengatakan mengusulkan pustakawan-pustakawan PIKI bekerjasama untuk menyediakan cadangan jaringan yang boleh dikumpulkan kepada pihak kemudian untuk menangani pelbagai isu-isu yang dihadapi di bidang perpustakaan. Sedangkan ini saya tidak pernah menerima cadangan pendidikan sama di tingkat universiti ataupun di tingkat pendidikan. Dana-dana yang tidak sebetulnya bias menjadikan sumber pembiayaan untuk menjalankan. Saya pasti saudara-saudari mempunyai banyak isu untuk mempertimbangkan profesi dan tidak keterlaluan untuk masa-masa yang datang pendidikan akan menjadi satu daripada dan untuk memudahkan itu saya dapat berpun dapat memikirkan bagaimana kemudian menyediakan cadangan-cadangan yang berlindung yang boleh diberikan pihak kemudian menjalankan segi pembayaran. Tadi yang dihormati sekian dalam jadi harapan kita supaya para peserta amali dapat memikir serta berfungsi sama idea-idea baru yang berperakaian dan bernas bagi membantu kita dalam melaksanakan serta memperingatkan tanggung jawab kita sebagai ketua pustakawan melihat kepada perubahan yang berlaku dan bakal berlaku. Semoga semua mendapat manfaat daripada pertimbangan yang lebih dalam perakaian dasar sekali. Di kesempatan ini juga saya ingin merangkapkan jenis penghargaan kepada semua ketua pustakawan di mana ketua pustakawan berdiri dan juga sedikit penghargaan juga ditujukan kepada yang pengajar dan tenaga kerja keras untuk menjayakan makmal kita pada sepanjang 3 hari ini. Akhir kata, dengan lapas bismillah Rahman Rahim, saya dengan sukacita merasmikan makmal perancangan Ketua-ketua Pustakawan Universiti dan Perpustakaan Indonesia Ketua-ketua 2018 nama berpintil dan saya doakan semuanya berjalan lancar dan dapat hasil yang dimana. Bila kita berdua